Dokter Fernando itu harganya worth it lah. Karena gigi itu buat kesehatan. Kalau gigi sakit gigi, mau uang berapapun enggak akan tahan sama sakitnya. Iya, pokoknya worth it harganya. Hasilnya, kita kemarin udah berapa kali ya, ternyata belum berhasil. Wow. Nah, begitu ke dokter Fernando, langsung sekali sikat langsung jadi. Wah, senang bisa membantu Aji. Ya, tanpa ada masalah, langsung luar biasa. Siapa sih nggak tahu dokter Fernando? Wah. Oleh buat sobat Aji, kalau ada masalah dengan gigi jangan lupa datang ke dokter Fernando di Genteng Biru Jalan Gunung. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang terjadi bos kita? Nah, silakan dilihat ronsennya. Ronsennya ini sekian, anak hitungan detik. Hanya satu detik. Ya, langsung keluar hasilnya. Ji, ini aja udah berapa kali di sini? Ini udah dua kali ya. Dulu ini jujur nih. Oke, bagus. Ini review jujur nih, enggak berlebihan. Yeah. Dulu berapa kali tambal gigi di tempat lain selalu bermasalah. Nah, direkomendasilah sama Wisnu. Wisnu udah 3 implan di sini dan hasilnya luar biasa. Nah, kita tambal gigi, ternyata hasilnya bagus. Nah, kedua, kita ada masalah di gigi, ada gigi di dalam gusi tumbuh. Kita bawa ke dokter bedah, hasilnya oke, bagus. Nah, cuma ada kendala sedikit. Nah, untuk implan gigi kita pilih di Dr. Fernando karena dia ahlinya. Baik, terima kasih. Ji, ini pertanyaan satu lagi, Ji. Kalau sudah berkaitan dengan Aji, biasanya orang pasti bicara mahal. Ya. Nah, ini kita bicara aja nih, kira-kira terjangkau nggak harga di sini, Ji? Dr. Fernando itu harganya worth it lah. Karena gigi itu buat kesehatan. Kalau gigi sakit gigi, mau uang berapapun nggak akan tahan sama sakitnya. Iya, pokoknya worth it harganya. Ya kan ada kelas-kelasnya, kamu yang kelas 1, kelas 2, tinggal tanya dokter Firman. Yes, thank you. Terima kasih dokter. Sama-sama, sampai ketemu, sudah tahun deh klinik. Oh, sudah tahun? Ya, 6 bulan sekali juga nggak apa-apa. Siap. Habisnya juga kan mesti setahun sekali. Saya baru kali ini kita kalau ke dokter, kita minta urubah jadwal nggak bisa. Satu, saking penuhnya. Dua hari yang lalu, Mbak, saya bisa tukar jadwal nggak? Bisa dimajuin nggak? Karena kita hari ini kan harus ke Bali Utara. Karena ada acara. Nggak jadi ini. Nggak jadi. Hanya kita besok. Amel besok nih. Kita loh, besok kita pipi loh. Pipi ke Singaraja. Demi giginya, Ji. Aduh. Terima kasih, Dokter Fernando. Tapi Dokter Fernando nggak klop juga kalau kita nggak tahu muka aslinya, Ji. Oh, kita dipakai masker. Nggak dibuka dulu ya? Iya dong. Iya. Dokter Fernando masih muda. Wah. Tapi hebat luar biasa ya. Iya. Kalau masalah dokter gigi paling top ya. Iya. Oh. Luar biasa. Hobi moge. Oh. Iya. Sama sama aja. Iya, makanya dokter gigi juga dong. Begitu Ji jadi IMI. Dokter Fernando udah telepon duluan. Ya. Gila, IMI sekarang masih hidup. Iya, mantap. Oke, makasih. Kongres, terima kasih dan selamat. Dokter, kalau menurut dokter Aji permasalahan di giginya kompleks atau gimana? Aji permasalahan giginya sebenarnya tidak kompleks, namun Aji memang punya gigi bungsu yang tumbuhnya miring. Kebetulan gigi itu selalu mengganggu, jadi kemarin sempat dibantu oleh dokter bedah mulut untuk dicabut bagian yang miringnya. Nah, dalam pencabutan itu ternyata Aji harus kehilangan salah satu gigi yang digunakan untuk mengunyah. Jadi saya membantu untuk membuatkan gigi tersebut. Kira-kira begitu aja. Mudah-mudahan Aji bisa terbantu hari ini. Dan kedepannya Aji bisa mengunyah dengan baik. Sehat selalu, Aji. Nah, kemudian giginya Aji ada hubungannya nggak sama gigi Mogi? Sepertinya nggak ada hubungannya sih. Apalagi itu gigi belakang ya, berarti kan gigi atre ya. Tapi kalau gigi belakang, nggak ada hubungannya sih. Betul, kalau sakit gigi nggak bisa naik Mogi. Kepikiran giginya terus. Perbaiki gigimu di dokter Fernando, gitu dong. Perbaiki gigi Anda di dokter gigi terdekat. Kalau kenal Fernando, sama Fernando. Terima kasih.
KNM. Kita mau lihat aja. KNM bukannya juga punya KNM? Yang lama. Yang ini lama. Yang baru nih. Ini yang baru yang 2022. Black nih, Ji. Enggak abu. Black grey. Ini black, ini grey. Apa bedanya? Ini di tampilan depan lampu lebih sporty aja nih. Lebih ini sih. Ini sama. Ini beda satu. Ini kan? Buat duduk. Terus masih seperti lama, seperti ya, sama. Model dulu. Lupa nih ya. Ya. Terus langsung. Tunggu. Ya. Langsung ya, start. Ya, ada beda aja. Hah? Ada bedanya. Ya lebih sport nih. MB itu loh. Untuk brake nya mana? Ya ini aja. Lebih ini loh. Lebih luas. Kalau matiin langsung dia lebih. Suaranya halus banget.